Assalamualaikum kawan, ketemu dengan saya Bagja Vlog. Hari ini saya lagi berada di sekitaran Nelly Chungli Taiwan untuk mencari jajanan pinggir jalan. Oke, tetap ikutin ya, stay tune. Saya masih mencari jajanan. Ini dia jajanan yang akan saya beli. Ini dia menu-menunya. Walaupun saya tidak mengerti. Ini makanan yang akan saya beli. Ini dia. Ini dia pesanan yang saya beli. Ini adalah sejenis crepes, tapi dikasih telur, sayur, dan daging. Si daging ayam. Si merica. Si sayur. Lalu digulung dan dikasih juga kerupuk. Ini ya jajanan yang saya beli. Udah dapat ini makanannya. Ini adalah sejenis pancake roll, ya, pancake roll daging ayam plus sayur. Oke, sekarang kita cicipin seperti apa rasanya. Cekidot. Ini dia pancake yang barusan saya beli. Ini adalah pancake isi daging ayam, telur, dan juga ada sayur mayur. Ini dia. Seperti ini. Dalamnya sayur, daging ayam, dan juga ada telur. Halo kawan.
ini dia jajanan yang tadi saya beli. Saya tadi beli satu tapi jadinya dua karena tadi dipotong, jadi lumayan besar, dipotong jadi dua. Ini adalah pancake roll. Ya, ini adalah pancake roll. Tadi cara bikinnya udah dilihat. Ini dalam isian pancake-nya itu ada, tadi dikasih telur, daging ayam, sayur, ada bubuk wijen juga, merica. Serta di dalamnya ada satu lagi dikasih kayak kerupuk-kerupuk ini. Ya, tuh. Kayak kerupuk-kerupuk seperti ini. Saya juga baru pertama kali ini beli ini pancake roll. Sekarang kita cicipin seperti apa rasanya. Ini ukuran cukup besar ya. Oh, separuh aja udah segini. Jadi kalau dua itu panjang, lumayan panjang. Segini, ini pancake roll namanya. Oke, sekarang kita cicipin seperti apa rasanya. Gurih banget. Ya, tadi kan ada dikasih mayones juga ya. Ada juga daging ayam. Tadi kasih daun bawang mentah taburannya. Jadi rasa bawang daunnya, bawang daun mentah itu sangat berasa sekali karena di sini taburannya banyak banget bawang daunnya. Selain sayur ada juga daun bawang tadi, dan juga mayonesnya gurih banget. Ada irisan daging ayam juga. Dan yang hitam-hitam ini adalah wijen hitam, taburan wijen hitam. Dan juga ini tadi dikasih telur yang mentah, jadi kena panas langsung matang semua. Gurih. Sayang tidak dikasih pedas. Mungkin kalau dikasih pedas lebih enak lagi. Jadi tiap gigitannya ada crunchy-crunchy yang dari kayak kerupuk atau kayak keripik bawang ini. Ya. Ada crunchy-crunchy-nya. Lumayan mengenyangkan. Setiap makanan yang baru saya beli atau yang baru saya makan atau baru saya kenal, saya selalu merasa puas. Jadi hal-hal yang tidak saya bayangkan atau tidak pernah saya makan, saya bisa mencobanya. Satu suap lagi. Oke kawan, review pancake roll, ayam, sayur, dan teman-temannya sampai di sini dulu. Saya akan cari lagi jajanan-jajanan yang lainnya. Oke, thank you. Bye-bye.